Kujar, kujar. Ih, abang jangan gitu dong, Bang Yuta. Ya makanya kujar. Haus sekali siang-siang gini. Bentar ya, abang mau ke WC dulu. Yutaron, kamu ngapain sih di situ? Oh, mau ke WC, Kak. Oh, mau ke WC. Air galon ini bentuknya segar banget. Udah, batal puasaku. Cuci muka aja lah. Segar. Enaknya di kulkas ada apa? Wah, di kulkas banyak banget makanannya. Nem. Ngiler. Si Uta kemana sih? Katanya ke WC. Aduh. Mau lihat ah. Yuta? Woi, Luita, kamu ngapain itu? Gak ada kok, Kak. Aku cuman mau mencium bau jeruk ini. Wangi. Ngapain itu kamu cium-cium bau jeruk? Gak ada, Kak. Iya deh, aku tadi gak sengaja makan jeruknya. Laper. Ya, kasihan deh yang batal puasa. Bisa lanjutin gak, Kak? Ya enggak lah, kamu udah besar, bukan anak kecil. Nasib kamu, ha. Makanya lain kali tuh jangan kayak gitu. Ke WC malah ambil jeruk. Tadi udah. Ya ngapain? Cuci muka. Ya elah, kirain mau ke WC buat pup lah tuh. Ya udah sana keluar, daripada kamu tambah makan tuh jeruk. Iya, Kak. Dek, abang mau pergi main keluar ya? Ya, katanya mau main sama Mio. Udahlah, nanti aja. Ya ampun, di sepeda ngapain sih terbalik? Udahlah. Dadah, Mio. Duh, pasti udah gawat nih. Teman-teman pasti udah lama nungguin. Aduh, nasibku, me. Duh. Maaf ya teman-teman, aku tadi terlambat. Kamu tumben pakai piyama. Ya maaf lah, baru bangun tidur. Ya wes, main yuk. Oke. Ya udah ya, yuk Mia, kita langsung aja ke warung kakak. Tapi kak, barangnya berat-berat banget. Ya namanya juga mau berjualan, gimana yang gak berat? Hehe. Ya udah deh, yuk. Wow, udah rame-rame ya kak. Iya, pembelinya kayaknya mau siap-siap tuh. Pembelinya kosong ya? Iya. Nah udah jadi deh, nasi kuningnya udah siap. View akhirnya pulang kerja juga. Langsung pulang deh. Kira-kira untuk Mila, Eko, Emil, kira-kira berbuka puasanya apa ya? Widih, pasar rame nih. Enaknya beli apa ya buat mereka? Udahlah, aku mau parkir dulu di suatu tempat buat beli banyak makanan untuk mereka. Barangkali mereka mau makanannya. Wah, ada kue mochi. Pak, mau beli kue mochi campa jeruknya? Bentar ya, saya lihat-lihat dulu. Ih, enak banget warung yang di sebelah. Pasti dia mau dibeli. Wah, ada nasi goreng. Nasi kuning maksudnya. Mau dibeli, Pak? Boleh deh, saya mau beli satu bungkus ya. Untuk anak saya. Oh, baiklah, Pak. Sebentar ya. Aduh, kalau aku beli satu nanti dikasihnya sedikit, nanti gimana ya? Nanti aku takut Emil Eko itu nanti ribut-ribut makannya. Udahlah.
Oh iya dek, ditambah 2 bungkus lagi ya. Oh baiklah, sambalnya mau apa ya pak? Sambalnya ya telur dadar, dendeng sama itu ayam. Oh baiklah, silakan ditunggu ya pak. Oke, makasih. Sambalnya ngiler-ngiler. Puasa, astagfirullah. Kenapa sih setiap kali puasa begini? Udahlah. Kayaknya bapak ini punya banyak anak deh, kayaknya. Oke, udah hampir jadi. Makasih ya, dek. Iya, sama-sama, pak. Semoga dinikmati ya. Oke. Udah ngiler baunya nih. Udah, puasa. Wow, nasi goreng. Favorit aku nih. Mama kan habis ngelahirkan anak bayi. Jadi enaknya mama makan apa ya biar gak sakit-sakit gitu loh. Wow, puding pandan kesukaan mama. Beli yang mana ya enaknya? Mie goreng juga ada. Oh iya, jangan lupa beli kurma buat buka puasa nanti. Duh, beli yang mana sih, pusing. Beli nasi goreng dulu buat aku. Permisi kak. Ada apa ya? Saya mau beli nasi goreng 1 bungkus, tapi sayurnya juga agak banyak dikit ya. Oh, baiklah, pak. Ini. Terima kasih. Iya, sama-sama. Berapa harga nasi gorengnya? 20.000. Baiklah, ini dia ya duitnya ya, kak. Iya. Aduh, udah tua begini malah dibilang kak. Kayaknya rambut aku diwarnai jadi kelihatan deh, aduh. Selanjutnya beli kurma. Kurmanya ngiler banget nih. Kurmanya segar-segar kelihatannya. Ibu ini habis dari Mekah apa ya? Kok bentuknya kayak kurma di Mekah? Assalamualaikum bu. Boleh saya mau beli kurma? Oh baiklah, mau beli berapa? Mau beli sekotak saja. Oh baiklah, silakan ditunggu ya. Ini kurmanya kurma dari Mekah asli ya bu? Ah iya, saya order dengan jasa pengiriman. Oh begitu, jadi pengen ke Mekah deh, keinget jadinya. Mau sebungkus ya pak? Oh iya, kurmanya sebungkus untuk buka puasa, hehe. Ah oke. Ini dia duitnya. Iya, terima kasih ya pak. Iya, sama-sama. Sekarang lanjut beri apa ya? Aduh, kalau beli mie goreng kelihatannya baunya kok pedes ya? Aduh, gak jadi deh. Aduh, mending beli puding kesukaan mama. Untuk adik bayi aku harus beliin apa ya? Adik bayi kan dia minum susu aja. Udahlah, mending aku beli puding pandan buat mama. Permisi ya, dek. Iya, ada apa, Am? Mau beli puding pandannya. Yang dicampur susu kental manis atau yang puding pandan biasa aja ya, Om? Oh, ada yang kental manisnya. Iya, yang ini ada kental manisnya. Biar kayak agak manis-manis gitu. Oh gitu. Mama kan habis melahirkan dan baru agak 1 minggu lah. Kalau pakai susu kental manis kayaknya nggak sehat deh. Mending aku yang jangan pakai susu kental manis deh. Puding pandan kayak biasa aja deh, dek. Nggak usah pakai susu kental manis. Baiklah pak, silakan ditunggu ya. Oke. Ini dia. Harganya berapa ya? Harganya 20.000. Oke, ini dia duitnya. Terima kasih ya, dek. Iya, terima kasih kembali. Udah banyak makanan nih. Sekarang langsung pulang. Wah, dek, udah agak jam 6-an. Langsung aja yuk kita beres-beres. Karena kayaknya udah mau maghrib nih. Iya kak, tapi masih ada sedikit sisanya. Gak apa-apa, untuk kita nanti berbuka bagaimana? Wah mau. Ya udah, bantu kakak kemas-kemas ya. Ya tadi kenapa gak kelihatan sih Yutaron? Aduh, awas aja ya kamu kalau pulangnya waktu orang azan maghrib. Aduh. Ya udah deh, aku mau pulang dulu ya. Aduh, udah jam 6. Gimana nih? Jam 6 kok udah gelap-gelap ya? Aduh, itu pasti kena marah kakak, udah mau buka lagi. Oh iya, Mio. Iya, kak. Kamu buka puasa aja dulu ya sama Bang Royin. Kenapa, kak?
Masalahnya deh tadi kan Kak Yutaron belum sampai di rumah. Oh, oke, Kak. Eh, udah azan tuh. Ya udah, kamu langsung buka puasa aja ya. Oke, Kak. Awas aja ya kamu Yutaron. Huh, pulang-pulang maghrib main Free Fire pasti tuh. Huh. Ya ampun, udah azan. Ah, gawat. Ya ampun. Ah, nanti aku kena marah sama Kak gimana? Ya nasib aku. Aduh, nah. Aduh, kira-kira aku kena marah enggak ya? Aduh, nasib aku kena marah. Eh, itu Kakak. Aduh. Kenapa kamu pulangnya telat? Maaf Kak, tadi lagi main Free Fire, nggak tahu ternyata udah mau maghrib dan pulangnya telat deh. Ih, kamu ini ya, udah buka puasa lagi sekarang ini. Dan juga ditambah kamu nggak ada bantu Kak jualan, capek tahu. Maaf Kak, nggak sengaja. Sebagai hukumannya nanti malam, kamu nggak boleh main Free Fire. Please Kak, boleh? Nggak mau. Nasibku. Ya udah, jangan diulangi lagi ya. Iya Kak. Ya udah, sekarang kamu berbuka aja dulu tuh, udah azan. Iya Kak. Nanti tarawihnya juga kamu harus di masjid, nggak boleh di rumah terus. Udah kelas 6 ya kan, belum juga lah pergi ke masjid waktu tarawih. Main mercon juga biasanya. Ketahuan deh. Ya iyalah, nyebelin tahu. Maaf Kak. Ya udah, sana. Berbuka ya. Iya Kak. Marah Kakak benar-benar garang. Aduh, ada adek lagi nih. Hehe, dari mana aja Bang? Maaf ya Dek. Abang tadi lagi main. Abang mau ke WC dulu. Lega abis pup. Akhirnya siap juga. Aduh, kaget abang tahu. Bang, Ade mau bilang sesuatu. Opa, kamu mau makan bareng abang? Bukan, lain kali jangan gitu lagi, Bang. Kalau pergi main itu tuh tahu waktu. Masalahnya kan gak kasihan apa lihat kakak. Kakak kan seharian kerja keras dulu. Kita aja santuy. Apalagi tadi Ade udah mau kepanasan, udah mau mapex tadi waktu puasa. Oh gitu, abang minta maaf ya. By the way, jangan bilang matek dong. Nggak sopan tahu. Hehe, meninggal maksudnya. Ya udahlah, abang minta maaf ya. Yuk kita buka puasa. Aku mah udah mau wudu. Hah, berarti aku suruh sendiri dong. Belum, Kak Sakurain tadi lagi makan banyak nasi kuningnya. Hah, nasi kuning? Kabur, mau makan. Duh, gawat nih. Aku kan lupa kalau udah maghrib ternyata. Aduh, gara-gara main Free Fire. Jam berapa sekarang? Jam 6. Kan udah mau buka, kan udah berbuka. Kenapa kamu masih main di luar? Cepetan buka sana. Iya, Kak. Ya ampun, kamu habis dari mana sih? Hehe, maaf Bang, tadi lagi main sama teman. Ya udah, cepetan makannya ya. Habis itu kita pergi ke atas buat salat berjamaah aja. Emangnya nggak salat di masjid ya, Dek ya? Mendung itu, gimana juga mau sholat? Kok ada mobil? Ih, nanti mobilnya kacau juga. Ya udah, sebelumnya kita langsung aja berdoa dulu ya sebelum makan. Oke Kak, yeay makan. Oh ya, sebelum itu makan kurmanya dulu loh. Oke. Okay. Ya. Ya udah deh. Iya Bang, tolong kunci rumah nanti ya. Oke. Kalian bertiga mau kemana? Ya mau pergi ke itu yang di sebelah, ke
itu loh, jangan sampai ketahuan sama adik-adik dulu. Oh iya, oke. Hati-hati ya. Emangnya mau kemana sih, Kak? Udahlah, kepo banget kamu. Emangnya kita mau kemana sih, Kak? Nah, ini dia. Wah, pasar malam. Nah, ini maksud kakak loh. Kakak juga berjualan di sini. Ya iyalah, masa kita nggak jualan, nggak dapat duit nanti. Kakak jualan apa? Pasti puding bagus kan? Enggak, kakak jualannya nasi kuning di situ. Nasi kuning? Iya, nasi kuning. Oh gitu. Kakak nggak jualan puding, kan puding pandan biasanya kakak suka bikin. Sebenarnya kakak juga mau bikin, cuman udah ada yang tempatin loh puding pandan di situ. Ah gitu. Jadi kakak pilih aja nasi kuning. Wah, aku mau makan. Oh, aku juga. Ya udah, ntar ya kakak ambilkan dulu. Dek, main kran itu yuk malam-malam. Iya jangan, nanti jebab ada basah. Gak apa-apa. Yes, seger. Wih. Ya ampun, adek-adek jangan main air. Nanti kena marah sama kakak kalian. Oh, tapi ikut juga lah. Segarnya. Fresh. Itu ngapain adek-adek sama abang-abang tuh? Ih, emang mau kena nih. Ih, kakak kan udah bilang kalian gak boleh main air malam-malam. Iya, maaf kak. Ih, ada ini, tegas sekali. Oke guys, mungkin segitu aja videonya ya. Dan jadi sebelum kita giveaway, Nela bakal nge-review. Nah, jadi itu teman-teman, di bangunan ini udah maksimal 320 props ya teman-teman. Tuh, udah tidur maksimal, udah gak bisa nambahin lagi. Can't place any more item, okay. Nah, jadi teman-teman, Naila bakal review tambahannya ya. Yang Naila bikinnya itu kayak ada bazar Ramadan gitu loh guys. Tuh, di sini tuh ada yang jual, ada nasi goreng nih guys. Terus ada juga kurma. Terus ada mie goreng ya guys ya tuh. Mie gorengnya sih kayak bawang ya guys ya tuh. Ya nggak tahu sih mie goreng kalau di Sakura tuh kayak apa, tapi Nela bikin aja kayak gini ya, semiripnya aja. Terus juga ada puding pandan guys. Puding pandannya ada yang dicampur susu kental manis yang bagian sini, dan yang ini nih puding pandan asli semuanya ya. Kalau ini ada campur ke susu kental manisnya gitu. Dan jadi teman-teman, di bagian sini ini juga ada tulisan ya, dan di sini juga ada kaca gitu loh guys, karena corona, nggak juga corona sih, tapi ya lebih bagus ya teman-teman. Dan juga Naila juga udah kasih kayak lubang gitu buat mengambil makanan gitu ya guys ya. Ini mie goreng, terus ini ada kurma, kurmanya dari jeruk gitu ya guys ya. Ini nasi gorengnya, wih gede banget ya nasi gorengnya. Terus ini jualan aku guys, nasi kuning. Wah, siapa yang suka nasi kuning nih? Kalau Naila lumayan-lumayan lah ya. Sama ini ya yang terakhir, kue mochi yang ada bonusnya tuh kayak jeruk-jeruk gitu. Kue mochi kan warna putih tuh guys tuh. Terus di atasnya juga ada jeruk gitu loh guys, untuk bonus. Jadi ini nih kayak ceritanya kayak dagangan gitu lah ya guys ya, miripnya. Ini bazar Ramadannya juga Nela kasih kayak ada lampu-lampu lighting gitu. Oh iya, ada lampu lighting yang tertinggal. Ntar ya guys ya. Yang mana itu lampunya? Ntar ya guys ya, di sini kok ada lampu-lampu. Biasanya kalau lampu-lampu tuh yang terakhir deh ya guys ya, perasaan. Kita coba cari-cari dulu ya guys ya. Oke, kita masih nyari-nyari guys. Ini bukan. Oh, ini Illumi Lightboard yang ada di sini loh guys, yang dari lampu ini, salah. Nah, jadi teman-teman, untuk bagian bazar Ramadannya itu tuh juga ada Nela kayak kasih semacam ini loh guys. Apa sih ini namanya? Shoushin Bashira ya. Oh ya, by the way, Nela Shoushin Bashiranya mau Nela ganti dulu ya guys, ntar. Nela mau ganti yang lebih bagus dan lebih unyu-unyu gitu loh, ntar. Rasanya yang namanya nih, Paper Lantern.
Kalau ini kan lebih ada lampu-lampu gitu loh ya guys ya tuh. Jadi kalau dari jauh kelihatan banget tuh ada Shouchin Bashiranya gitu loh ya guys ya. Namanya aja udah aneh guys. Dan juga teman-teman, Naila butuh untuk membangun ini mungkin agak butuh berapa ya? Mungkin butuh waktu yang agak lama lah ya. Aduh, ini kenapa nggak bisa nih? Ya udahlah, sebentar. Nih, terus kita lanjut ke arah sini lagi kan. Terus kita tambah. Kita bikin bazar Ramadan. Naila tuh bikin bazar Ramadannya tuh kayak mewah-mewah dikit gitu ya guys ya. Walaupun nggak terlalu juga sih. Tuh. Dan ini props yang terakhir. Dan habis itu, setelah ini tidak ada props yang bisa ditambah lagi. Lihatlah ini. Okay, cannot place any more item. Ini bazar Ramadannya bagus gak sih guys? Sama Naila sih ini udah bagus banget gitu ya. Dari jauh aja tuh, udah terang-terang banget gitu loh ya guys ya tuh. Rumahnya juga ada ini guys. Dan Naila juga berharap sih ya teman-teman, untuk di updatean terbarunya itu ada kayak tempat konser gitu. Karena Naila lihat di channelnya di channelnya siapa ya tadi ya teman-teman, Kak Jovin 777. Naila lihat ya teman-teman, itu tuh dari nggak tahu dari siapa tuh kayak ada bentuk konser sama baju baru dan orang baru gitu. Naila ngarepin bener-bener ada konser gitu loh guys. Dan semoga aja ya guys ya. Dan okay guys, sampai di situ aja videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.